Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih, sahabat subscriberku semua? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya, kalian semua harus tetap semangat ya, dan semoga kalian semua bisa sukses selalu. Amin. Ini adalah hari kedua aku yang berada di negara Jepang Dan ini adalah hotel yang kedua Jadi aku tuh di Jepang tidak hanya stay di satu wilayah Nah jadinya aku itu sama majikan itu setiap hari itu berpindah-pindah-pindah dan berpindah-pindah terus begitu Dan ini aku mau mengajak teman-teman untuk mereview hotel ke nomor 2 Daripada kalian penasaran yuk ikuti terus kegiatan Giovanni hari ini dan buat sahabat aku yang baru menemukan channelku ini mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa oh, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel aku tunggu ya, terima kasih Oke okay, teman-teman sekarang aku sudah masuk ke dalam kamar hotelnya dan kebetulan kamar kita itu menuju viewnya itu ke laut lepas Dan kebetulan majikan aku itu memboking satu ruangan tiga ranjang ya jadi satu orang satu ranjang Dan di sini kita itu juga bisa buat teh ataupun buat kopi dan juga teh sama kopinya sudah disediakan mantap bukan mantap lah dan sekarang aku mau mengajak teman-teman ke kamar mandi dan di kamar mandi itu juga semua peralatan mandinya juga sudah disiapkan ya teman-teman dari odol pasta gigi semuanya sudah ada bahkan ini yang kecil-kecil ini adalah make up ya wih pasti seneng banget nih para cewek-cewek yang sudah disiapkan make up sebanyak itu dan ini adalah kamar mandi teman-teman, jadi kamar mandinya itu kecil ya, hanya bathtub sama shower saja. Tapi cukup bersih sih dan toiletnya itu terpisah, jadi tidak jadi satu sama kamar mandi. Jadi lebih enak kan, semisal ini ada tiga orang yang satu mandi, yang satu ke toilet. Yuk kita mereview view pemandangan dari kamar hotel aku. Jadi kebetulan kamar hotel kita itu bagian luarnya itu ada tempat kecil itu dibuat yaitu tempat kursi sama meja itu buat menikmati pemandangan view laut lepas ya teman-teman. Jadi kebetulan kita itu memboking hotel itu tepat berada di pinggiran pantai. Jadi kalau sore-sore itu sambil ngopi atau minum teh duduk di sini itu pasti mantul dan indah banget ya kan. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di bagian luar dan ini adalah tempat buat menunggu lift kalau semisal kita itu menjaga orang tua terus orang tua itu nggak kuat berdiri atau capek karena menunggu lift belum sampai itu kita bisa istirahat di sini dan pokoknya aman banget ya hotel yang nomor 2 ini dan ini adalah liftnya liftnya itu sebenarnya ada empat nah ini adalah kita menunggu lift ya teman-teman dan kebetulan ini juga agak lama entah kenapa liftnya itu lama banget Nah, sekarang aku tuh sudah berada di luar ya, teman-teman. Ini yang bagian belakang hotel. Jadi, ada sisi belakang dan ada juga sisi bagian depan. Nah, sekarang aku jalan-jalan di bagian sisi belakang dulu. Jadi, di belakang di belakang hotel itu ada kolam renangnya dan kolam renangnya itu free ya, teman-teman. Dan ini kebetulan sudah tutup karena sudah hampir sore jadi ditutup ya teman-teman jadi selain kolam renang di sini itu juga bisa kita itu jalan-jalan ke pantainya tetapi karena hari ini itu kebetulan ya udah sore dan juga fasilitas jalan-jalan ke pantainya itu sedang dalam perbaikan jadi jalannya ditutup jadi ya sayang banget sih aku tidak bisa jalan-jalan ke pinggir pantai coba kalau bisa ya Nah kalau mau jalan-jalan ke pinggir pantai lantai itu lewatnya sini teman-teman tetapi ini ditutup karena masih dalam perbaikan atau masih dalam pembangunan tetapi kita jalan-jalan di sekeliling sini saja ya ada apa sih di sini gitu ya Viewnya bener-bener bagus banget teman-teman ya Itu menurut aku Dan ini cocok banget nih Buat yang bulan madu <guruh> Ataupun yang buat liburan Tapi kalau view-view seperti ini Cocok banget buat bulan madu Wah siapa nih yang yang mau bulan madu Nah aku review nih kalian Jalan-jalan ke Jepang Terus nginep di hotel ini Wah bener-bener mantap dan ini bagian belakang ini benar-benar sepi banget ya karena memang sudah tutup dan kebetulan itu memang di bagian pantai itu juga dalam masa pembangunan. Jadi memang tidak ada orang yang datang ke sini. Mungkin tadi siang itu banyak ya teman-teman yang berenang, tetapi kali ini udah tutup memang hari ini udah sore. Dan ternyata di sini itu ada kura-kura yang besar banget. Ini benar-benar besar teman-teman ya dan di sini hanya satu ekor aja. Waduh, pasti kamu kesepian ya, nggak punya temen. Kasihan deh kamu, terkurung di sini. Tapi tetap semangat ya, kamu kura-kura. Kura-kura ini terlihat mau membebaskan dirinya ya teman-teman. Tetapi apalah daya, dia tidak bisa karena sudah dikurung oleh manusia di sini. Eh, tapi aku benar-benar penasaran, apakah kura-kura itu juga bisa menggigit? Nah, bagi teman-teman yang tahu, tolong dong komen di bawah. Apakah kura-kura itu juga bisa menggigit, ya? Jadi, ini adalah penampilan hotel dari sisi belakang, ya, teman-teman. Jadi, dari sisi belakang aja udah terlihat bagus banget, ya kan? Apalagi dari depan. Nah, kalian pasti penasaran, kan, kalau yang dari depan itu seperti apa. Pokoknya, ikuti terus video Giovanni. Jangan pernah di-skip, ya! Akan Giovanni sepil bagian depan Hotel Naruto. Oke okay, sahabatku semua sampai di sini dulu ya video aku hari ini Terima kasih kalian semua sudah menonton video aku sampai akhir Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya Jangan lupa ya like, share, dan komennya Saya tunggu dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu Goodbye